Mayat berbaju merah ditemukan di sungai di Semarang. Seorang pria berbaju merah ditemukan mengambang di aliran sungai banjir Kanal Barat Semarang, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Saksi mata, Adi mengatakan, peristiwa penemuan mayat di Semarang itu terjadi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Adi mengatakan, awalnya ia melihat pria tersebut mendayung perahu di sungai tersebut. Setelah perahu agak sampai di tengah, korban yang merupakan teman dekatnya seketika hilang dari pandangan. Adi mengatakan, ia terbiasa memancing di sekitar sungai bersama korban. Melihat korban yang sudah terapung, ia segera menghubungi petugas damkar. Kanit Reskrim Polsek Semarang Utara Ibtu Kumaidi menduga, perahu yang dinaiki korban hilang keseimbangan. Hasil olah TKP polisi, pihaknya tak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban.